Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah. La yasuhul khaira illallah ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Maka min ni'matin fa minallahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid Pantai Kamelun Kuala Batai, selain kuasa tuan-tuan imam, buka-buka masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin dan sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya saya minta maaf, saya keluar daripada rumah saya pukul 6 lebih hari ini. 2 jam. Selalunya perjalanan sampai sini lebih kurang 40 minit. 2 jam atas kereta. Ni melugai. Pasal nak termuntah lah. Hari ni esok cuti, cuti Christmas. Jalan dari saya masuk highway je dekat Jawi tu dah start jam lah. Terus lah sampai sini. Alah kulihal. Duk kira nak patah balik lah tadi ni. Kalau dia patah balik hari gerah. Tapi duk tekak tu tak ada tunggu kot, tak apalah. Telefon dekat ni tadi. Sana kita nak terus ke lagu mana ke? Tak apa, kami tunggu Ustaz. Ha, tunggu tak apa. Kami main. Tapi dia dah senyum sikit. Jadi kan duk macam marah gitu. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Malam ni kita nak bincang tentang mahsyar. Mahsyar ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada perkataan bahasa Arab, mahsyar. Mim, ha, shim, ra, mahsyar, yang bermaksud berimpun. Dan mahsyar ni maksud tempat berimpun. Tempat kita semua akan berimpun. Baik, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak-banyak atas apa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, melayan ketinah saya ni. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ni akan berlaku bila lepas bumi ni hancur. Kita duduk fasa paling last dalam fasa-fasa akhir zaman. Nabi kata, aku ni, salallahu alaihi wasallam, ni waktu asar. Kita ni waktu asar. Kiamat tu maghrib lah. Kalau Nabi-Nabi dulu, Nabi Adam alaihi salam tu waktu subuh. Kita ni dah waktu asar. Jadi maksud nak kiamat sangat lah. Dalam fasa-fasa kiamat, fasa akhir zaman, kita duduk fasa paling last sekali dah. Apa yang akan berlaku? Kita akan berlaku banyak fitnah-fitnah akhir zaman. Fitnah-fitnah akhir zaman. Kita duduk pada waktu kemuncak fitnah. Nanti sampai waktu dia, orang mukmin semua akan mati. Sampai waktu nanti, orang mukmin, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, siapa yang ada iman dalam hati dia, semua akan mati. Mati dengan kematian yang lembut. Lembut, mati dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam, ada aja iman dekat dia, dia akan mati. Yang tinggal lepas tu, dia panggil luka, bini luka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisial, anak sisial. Depa waktu tu tinggal sikit. Harta dunia ni sangat banyak, melimpah ruah waktu tu Allah bagi dekat depa. Dan depa nilah orang-orang yang akan menyaksikan kehancuran bumi. Yang sebut kiamat yang besar tu, depa ni yang akan lalu. Nabi kata, badiru bil amal sittah. Cepat-cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara. Ha, ni Nabi pesan kat kita. Yang pertama Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulu' asyamsi min maghribiha. Naik matahari daripada sebelah barat. Yang ni benda yang kita akan jumpa nanti bila, kalau kita sampai waktu tu. Waktu ni bila naik matahari sebelah barat, waktu tu tak ada lagi dah. Orang nak taubat, orang nak yang tak beriman, nak beriman. Orang yang Allah SWT yang tak buat amal, baru nak buat amal, Allah tak kira dah. Itu pembahagian dia antara iman dan kufur. Tak boleh buat apa dah lepas pada tu.
So ulama kata yang tu antara yang paling last sekali yang akan jadi. Sebab lepas tu bukan lagi ujian iman. Ujian iman akan mai sebelum daripada tu. Nabi SAW sambung lagi. Yang pertama, tulu' asyamsi min maghribiha. Yang kedua, awid dajjal, kata Nabi SAW. Ataupun dajjal. Kita juga akan berhadapan. Kalau sampai takdir waktunya, Allah panjangkan usia kita, kita berjumpa dengan dajjal. Kita Allah SWT ala Muhammad. Dajjal pergi semua tempat ke ustaz? Ha, dajjal akan pergi ke semua tempat. Tak mana ada manusia, tahun tu dia akan pergi. Ustaz, pantai Kamlun dia tak sampai kot. Ha. Kukul masjid kami ni pakai. Tadi duk cari waste, dia sampai berhenti tanpa jalan tu. Mana masjid cari tak jumpa. Ha, ni Ustaz Isma, berhenti kawan ni. Bawa kereta tu berhenti tengah jalan. Tak mana nak pergi ni. Tak mana masjid ni. Dia tu, apa ni, you have arrived. Dia kata, kamu telah sampai. Sampai tak mana masjid. Tak, tak. Dia kata, dajjal tak pandai cari kot. Allah, tuan-tuan. Tak mana ada orang, tak tu dia sampai. Dajjal. Antara ujian besar yang akan manusia hadapi, dia panggil ujian ataupun fitnah iman waktu tu ialah ujian ataupun fitnah dajjal. Lagi, awid dukhan, kata Nabi SAW. Ataupun dukhan, asap. Akan mai satu keadaan, asap yang sangat dahsyat sampai siapa yang duduk dalam asap tu, dia harap dia dapat keluar daripada asap tu dan dia berasa macam, macam asap tu satu azab untuk dia. Jadi tak lagi? Tak tahu, wallahu a'lam. Yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awidabah, kata Nabi SAW. Adabah ni apa? Adabah ni binatang. Berkaki empat, bertanduk, berbulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia ni, kalimuhum, dia bercakap dengan mereka, Allah sebut. Binatang ni, dia boleh bercakap. Dia keluar daripada mana? Dia keluar di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, dia keluar tu. Dan bila dia keluar, tugas dia satu je. Pi berjumpa dengan setiap orang yang ada. Dan cop dekat dia waktu tu. Ni semua fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan berlaku dekat akhir zaman. Yang kita nampak pelik-pelik akan jadi ni. Tuan-tuan, Allah SWT ala Muhammad. Pelik. Pelik tuan-tuan. Tapi waktu tu, Allah SWT ala Muhammad, mau tak mau kita akan berhadapan dengan sesuatu tu. Dia mai, bila dia keluar, kita ni, yang dengar tentang dia, kita tahu, oh ni, nanti binatang ni mai, nama dia Dabah. Dabah ni, dia bercakap dengan kita. Dia cakap dengan kita. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Ada orang yang tak pernah dengar tentang Dabah ni. Bila dia tak pernah dengar tentang Dabah ni, dia jumpa dengan benda tu. Nabi SAW cerita. Waktu jumpa tu, dia keluar-keluar, dia tengok, wih, binatang apa ni? Dia mula lari. Waktu dia lari itu, dia nampak ada seorang yang mengadap kepada Dabah ni. Lepas tu Dabah tu tak buat apa pun kat dia. Dabah tu cuma cop je. Dalam riwayat cerita, dia buat tongkat Nabi Musa, dia buat cincin Nabi Sulaiman. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Kalau orang tu mukmin, dia cop dekat dari kawan tu, orang tu akan bertukar menjadi putih. Tahu dah, kata orang ni orang mukmin. Kalau cop tu kena jadi orang tu jadi hitam, tahu dah, kata ni orang kafir. Waktu tu, dua ni aja. Orang kafir, orang mukmin. Orang kafir, orang mukmin je. Dua ni aja. Boleh nampak terang-terang. Sampai waktu tu, orang dah tak panggil dah nama. Orang panggil, wahai kafir, kamu nak apa? Wahai mukmin, kamu nak apa? Nama pun orang tak panggil dah. Bila dia nampak-nampak orang tu kena cop dan binatang tu tak makan dia. Tak makan orang tu. Dia kata, oh lagu tu je kah? Tak apa. Nabi SAW cerita apa? Riwayat tu cerita apa? Dia angkat takbir semayang dua rakaat. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dia angkat takbir sembahyang dua rakaat. Binatang tu mai daripada arah belakang. Kata dia baru hari ni anak sembahyang. Ha. Lalu dicop dia dan rupa-rupanya tuan-tuan dia hitam. Dia orang kafir. Maksud dia, saya duduk terfikir bila diriwayatkan kisah ni tuan-tuan. Saya duduk terfikir, kalau dia tahu kata dia kafir, takkan dia nak sembahyang. Tidak. Maksudnya, dia sembahyang dalam keadaan dia berasa macam dia beriman. Tapi iman tak ada kat dia. Akhir zaman, orang boleh terkeluar iman lagu tu aja. Tuan-tuan, iman boleh keluar daripada hati seorang, kata Nabi SAW. Ni akhir zaman, macam anak panah keluar daripada busur dia. Punya laju sampai dia pun tak perasan. Tapi bukan kita nak tuduh orang murtad, orang kafir. Nah. Dengan jaga elok-elok. Dua, tiga hari ni duk kecoh orang tuan. Sebab biar orang tu murtad, orang ni kafir, orang ni murtad, orang ni kafir. Tuan-tuan dengar elok-elok lah. Ha.
Siapa yang tukang share hari tu ni? Jangan angkat tangan, ada tak? Taklah aku dapat gambar ke video tu, kata apa, ni lah orang-orang lagu ni dah apa. Lepas tu pergi share-share, ada tak? Ada tak orang Pantai Kambelung buat gitu? Tak, tuan-tuan handphone pun tak ada saya tengok ni. Semua-semua pegang tasbih je nampak. Kan? Kita kadang-kadang lagu tu lah. Dia dua benda ni tuan-tuan. Yang pertama, dia marah. Dia marah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil berat. Yang pertama, dia tengok dia tak boleh, dia geram. Dia geram. Bila dia geram ni, dia mula. Ah, tengoklah ni orang budak-budak lah ni orang lagu ni, tengok lagu mana. Kan dia geram kat orang kan, dia geram kat siapa kan. Dia geram pasal isu apa-apa kan. Dia geram. Dia mula nak sebab pasal dia geram. Orang kedua, dia jenis ambil berat. Dia niat dia bukan. Dia bukan jahat. Dia niat dia ambil berat. Tapi dia tak tahu dia nak buat lagu mana. Tapi dia share. Ada tengok ada orang duduk semayang laju-laju, kelang kabut lari semayang apa semua. Dia kata, lepas tu dia pergi ambil video orang tu. Lepas tu dia share kat orang. Dia share tu bukan sebab dia nak humiliate orang tu, dia nak malukan tu. Tak. Dia share tu sebab dia risau dengan apa suasana dia. Dia ambil berat. Tapi tindakan tu salah. Kita faham tak ni? Jadi mungkin ada dengan kita yang share tu bukan sebab kita marah ke dengki ke sakit hati. Kita risau dengan, ada orang pula duk pi kahwin, pi budi-budi, duk pusing-pusing lagu tu ke. Faham ni? Tak ada kena mengenai hidup mati apa ni cerita. Contoh lah. Nah, ni, pi kahwin dengan orang apa ke, pi buat ritual macam orang, macam agama tu. Kita share tu bukan sebab kita marah, tapi kita share tu pasal, risaulah orang lah ni boleh buat lagu tu. Okey, apa tindakan kita yang kita patut buat? Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muzakarah Pulau Pinang kata apa? Abu Muzakarah Pulau Pinang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh nak tuduh orang murtad selagi tidak diputuskan oleh mahkamah bahawa dia murtad. Sebab orang kadang-kadang dia buat tu benda tu, bukan dia buat sebab dia ikut agama tu, dia buat tu sebab dia jahil. Betul tuan-tuan. Orang budak-budak lah ni buat ikut dan lah. Tuan-tuan tahu tak? Mereka buat kajian. Rakyat Malaysia ni, orang Islam ada 64% lebih kurang orang Islam. Daripada 64% orang Islam ni, hanya 20% saja yang sembahyang sempurna cukup. Maksudnya daripada 10 orang, 2 orang saja yang sempurna sembahyang. Sembahyang cukup 5 waktu. Ni belum cerita lagi khusyuk ke, tawaf Fatihah ke, rukun sembahyang ke, tak bincang lagi kalau perbincangan itu pakai cerah. 80% tak sembahyang. Bukan tak sembahyang, tak cukup sembahyang. Saudara semua, faham tak? Takut tuan. Bila tak ada akidah yang jelas, tak ada pegangan akidah yang kuat, apa jadi? Dia suka buat kadang-kadang benda merepet-merepet yang dia rasa macam okey, tapi sebenarnya tak okey. Fatihah pun tak tahu baca. Dia boleh pi masuk tokong tentang pegang colok. Video budak-budak kita pakai tudung. Masuk pegang colok, pakai tudung. Saudara semua. Ni nak masuk Christmas ni. Berapa ramai anak-anak kita jadi Santa Claus? Tak nak? Yang perempuan jadi Santarina. Tentang tak? Isunya isu agama. Pakaian itu pakaian keagamaan. Boleh tak boleh? Dia tanya orang Pantai Kambelung pun macam tak mau nak jawab. Boleh tak boleh duk pakai macam pakaian agama orang lain? Boleh tak ni? Tak boleh. Perbuatan kita menyerupai agama daripada tasyabbuh kepada agama orang lain boleh menyebabkan rosak akidah. Tapi mereka buat pasal apa? Mereka ikut agama tu kah? Tak. Mereka buat tu pasal mereka jahil. Mereka tak tahu. Jadi subhanallah, bukan kita nak menghukum kita. Kita bukan hakim. Dia ni murtad. Dia ni kafir. Tu. Kan? Soalnya Allah SWT. Kita, tugas kita ialah da'i. Kita bukan hakim. Kita da'i. Ada nampak tak kena? Kita betul. Itu tugas kita. Maklumkan kita tak betul. Sana Allah SWT. Adapun tugas untuk menghukum,
Biar orang yang ada authority untuk jatuhkan hukuman. Panggil dia, dengar dia penjelasan dia macam mana. Akhirnya setuju tak setuju. Oh, tindakan kamu ni boleh menyebabkan gugur akidah kamu. Wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Lafaz balik apa ni, syahadah ke apa semua. Itu biar dia buat. Tuan-tuan, sebab saya takut dia jadi bombereng. Tak bombereng. Bombereng balik, dia patah balik. Mai. Sebab Nabi SAW sebut, barang siapa yang menuduh seorang kafir, sedangkan orang itu tak kafir, maka kafir itu akan kembali kepada dia yang menuduh. Tapi tuan-tuan, cuma nak cerita, akhir zaman, orang duk buat benda-benda perbuatan, saya nak cerita, kita tuduh tak boleh. Tapi jangan kita buat benda yang boleh menggugurkan akidah. Kena, maksudnya kena mengajilah. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Tuan-tuan, pergi sambut gongsi pak cai boleh tak? Gongsi pak cai? Gongsi pak cai ni sambutan tahun baru. Orang Cina. Tahun baru Cina kata-kata. Dia budaya. Selagi tak ada unsur-unsur agama pada perayaan tu, kita boleh sambut, tak ada masalah. Bila dia masuk, dia masukkan unsur agama tu. Ah, tak boleh lah. Tak agama tak boleh lah. Faham tak ni? Langsung Nabi Muhammad. Lagi tuan-tuan, boleh bezakan di antara upacara agama dengan upacara budaya. Tu kena faham tu dia lah. Subhanallah. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, apa jadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada sekuens yang Nabi SAW cerita. Sampai kepada tahap nanti, Nabi Isa akan kembali memerintah. Selepas Dajjal main, Nabi Isa akan memerintah. Selepas Dajjal pun mati, bila berjumpa dengan Nabi Isa. Cayak macam garam kena ayak. Lalu, Nabi Isa memerintah dalam riwayat sekitar 7 tahun. Lepas tu Nabi Isa pun wafat. Lepas Nabi Isa wafat, waktu tu, orang yang duduk dalam tenang, aman, seronok lepas tu, dia akan jadi kacau bila balik. Rosak balik masyarakat. Waktu tu Kaabah diruntuhkan. Waktu tu Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan, jadi kacau bila balik. Waktu itulah Allah matikan orang mukmin. Siapa yang ada kalimah tauhid dalam hati dia, dia beriman pada Allah, Allah akan matikan. Waktu tu dalam riwayat sebut tentang orang hanya reti sebut Allah, Allah aja, bukan cerita sembahyang, Allah aja dia reti sebut. Mati. Yang tinggal lepas tu, orang-orang yang tak beriman. Yang kita risau macam mana Dabbah tadi ni, dia berasa macam dia ada iman, rupa-rupanya dia tak ada iman dah. Dabbah tu main cok dia, tiba-tiba jadi hitam. Dan dia yang dia duk confident, kata dia putih. Faham tak? Waktu semua orang mukmin mati, tiba-tiba dia tak mati. Dia berasa macam dia orang mukmin dah, tapi rupanya tak, di sisi Allah dia bukan orang mukmin. Dan dia akan melalui waktu tu. Berapa tadi ni? 4 kan? Tulu asyamsi min maghribiha awid dajjal awid dukhan awid dabbah aw khasata ahadikum, ataupun yang menimpa setiap orang daripada kamu namanya mati. Yang ni pun kena bersiap-siap juga. Aw'amatikum, ataupun satu yang menimpa seluruh daripada kamu yang nak mulia kiamat. Kiamat. Selepas tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati orang mukmin, yang tinggal itu semua orang-orang ni bagi orang kafir. Luka' bin Luka' Nabi sebut dengan lafaz dia. Sisial anak sisial. Dia pun hidup dalam kemewahan. Harta benda sangat banyak. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kaabah diruntuhkan. Nabi satu hari terjaga tengah malam, muka dia pucat. Nabi SAW kata dekat isteri dia, Allahumma salli alaihi wasallam, seolah dia kata celaka orang Arab, celaka orang Arab, celaka orang Arab. Aku nampak, subhanallah, seolah-olah nampak di depan mataku, Kaabah itu diruntuhkan. Oleh orang-orang yang berbetis kecil. Kaabah tu batu-batu dia satu-satu dijatuhkan, diruntuhkan. Kemudian tuan-tuan, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah pun berlubang. Sebesar ini Nabi SAW letak ibu jari dia, yang jari telunjuk ni buat macam ni. Bila ni? Hampir 1500 tahun dulu, zaman Nabi SAW masih ada,
tembok Ya'juj Ma'juj dah besar ni. Banyak mana Ya'juj Ma'juj sini? Sangat banyak. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir petik satu riwayat, takkan mati seorang Ya'juj Ma'juj. Boleh kita sebut seorang Ya'juj Ma'juj? Boleh sebut seorang? Seorang Ya'juj Ma'juj? Ya, seorang. Pasal Ya'juj Ma'juj itu manusia. Manusia, nah? Jumhur ulama sebut, dia manusia. Berwajah pesek. Bermata sempit. Dia macam, muka dia macam pesek sikit kan? Kau pesek dia punya. Dia kata apa? Bujang kemik. Mata dia sempit gitu. Bagaimana tak tahu lah. Tujuk ini macam orang alim pula. Gitu. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan mati seorang Ya'juj Ma'juj melainkan telah ada 1,000 keturunannya. 1,000 keturunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baru dia mati. Maksud dia punya ramai. Kita ni setakat berapa orangnya? Betul tak ni? Ada tak nek kat sini yang ada cicit dah? Tak ada lagi. Ha. Dapat cicit, jarang kot dapat cucu lepas tu. Lepas cicit apa dia lah? Ciut apa? Piut. Ah. Saya ingat cucut. Piut. Jarang jumpa piut lah. Kan? Takat cicit tu ada orang jumpa lagi. Tentang? Tapi Ya'juj Ma'juj punya ramai. Dia takkan mati seorang Ya'juj sehingga 1,000 mati dia. 1,000 pewaris dia. Ha, dia punya keturunan dia. Baru dia mati. Maksud himpunan yang betul ramai. Dan takkan berhenti untuk korek tembok tu setiap hari. Cari korek dia buat. Cari korek dia buatkan keluar. Dalam kitab yang sama cerita. Bila Nabi SAW, bila Allah perintahkan kepada Nabi Adam AS untuk melemparkan umat dia, Allah SWT, anak cucunya, Allah SWT, Allah SWT, Muhammad, daripada 1,000 orang, 999 masuk neraka. Ya. Eh, tuan-tuan, risau saya. Nabi panggil, Allah panggil Nabi Adam. Adam, masukkan anak cucu kamu dalam neraka. Kata Nabi Adam AS, Allah SWT, Allah SWT, Muhammad, tak sanggup dia. Anak cucu dia. Takkan nak lempak dalam neraka. Lempak dalam neraka, Allah perintah. Berapa orang nak lempak dalam neraka, ya Allah? Daripada 1,999 masuk neraka, seorang masuk. Senyum nampak gaya tu. Masa macam dia yang masuk syurga. Kata Imam Ibnu Katsir memetik perkataan ulama menyebutkan bahawa daripada 999 itu sedikit kelegaan kepada kita sebab yang termasuk daripada itu ialah Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj ramai. Faham tak? Jadi subhanallah Sayyidina Aziz Muhammad bila dia keluar, dia akan rosakkan. Nabi SAW sebut dah. Bila yang akan berlaku runtuhnya Kaabah ni, Madinah deserted. Madinah ni jadi kosong. Tinggal serigala je kat situ. Bila selepas orang Islam, semua dah mati. Dan mereka ni lah yang akan menyaksikan bumi ini dihancurkan. Hancur bumi, mereka ni dah tengok. Yang Nabi SAW cerita, gunung ganang ni macam apa? Macam awan, macam debu yang ditiup angin. Jadi macam Fata Morgana. Pi macam tu je, gunung. Tuan-tuan boleh bayang goncangan dia. Anak kecil berubat waktu tu. Ketakutan. Ibu-ibu akan keguguran. Ibu-ibu yang mengandung akan keguguran dan tak kisah dah tentang kandungan dia. Ketakutan yang sangat dahsyat berlaku. Subhanallah. Sehingga kan masing-masing dah duduk macam dalam keadaan mabuk. Bila waktu berlaku kiamat. Terbelah langit, terpadam matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketakutan yang sangat dahsyat waktu tu dia panggil kiamat yang besar. Lepas berlaku kiamat, habis semua seluruh makhluk, tak ada seorang punya hidup melainkan semua mati. Tinggal 4 malaikat. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, Malaikat Izrail. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Izrail siapa? Malaikat Maut.
Allah panggil malaikat maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi yang ada dengan kamu? Siapa lagi yang hidup? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata malaikat Israel yang tinggal ni, malaikat-malaikat ni. Dan engkau, wahai Tuhan yang hidup dan tidak mati. Matikan mereka. Dia mati semua, tinggal malaikat maut je. Lepas tu, malaikat tinggal siapa? Tinggal aku seorang saja. Dan engkau, wahai Tuhan yang maha, hidup dan tidak mati. Lalu, kata, kamu pun mati, kamu pun makhluk aku. Lalu dia mati. Waktu tak ada siapa yang tinggal melainkan Allah. Allah tanya, liman al-malik al-yawm? Siapakah pemilik pada hari ini? Siapakah yang mempunyai kerajaan pada hari ini? Lalu dia sendiri menjawab, salli ala sayyidina Muhammad, lillah wahid qahar. Kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Lepas daripada tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah buat apa? Allah menggulungkan seluruh alam. Bumi ni hancur. Allah menggulungkan seluruh alam. Nabi gambarkan macam gulung kertas. Gulung kertas, hampak. Gulung kertas, hampak. Gulung kertas, hampak. Tiga kali. Dan selepas daripada tu, tanah di tempat ni, dia akan jadi satu dataran yang sangat luas. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah, melainkan semua satu dataran yang sangat luas. Tunggu kita nak main. Itulah Al-Mahsyar, tempat berhimpun. Dalam riwayat cerita, langit berwarna kekuning-kuningan. Tanah ni warna perak ataupun warna seperti kulit yang disamak. Yang ada beza lah. Samak dengan sertu. Kita orang Melayu sebut samak. Samak tu apa? Ustaz, kena anjing. Ha, saya cakap. Anjing main senerih. Nak samak lagu mana? Tu bukan samak, tu sertu. Guna tujuh ayak, satu ayak tanah kan? Samak ni kulit. Bila kulit, buang daging. Dia asingkan daging, dipisahkan daging dengan kulit tu. Menggunakan sesuatu yang tajam. Soalnya ada sebahan yang tajam. Dulu guna limau lah, guna apa macam-macam. Daripada ni guna asid apa semua tu kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kulit ini samak sepanjang seluas-luasnya. Tanpa ada seorang pun yang hidup waktu tu. Lalu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah turunkan ayat daripada arasy, turun. Keluar ayat daripada bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menenggelamkan tempat tersebut selama 40 hari. Dengan kedalaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 12 hasta. Waktu tu, tenggelamlah. Dan kita yang duduk dalam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajbu zambi ni, yang tinggal tulang apa tu panggil? Sulbi tu, tinggal tu, tumbuh balik. Tumbuh balik daging, tumbuh balik tulang, tumbuh balik daging, tumbuh balik urat, balut-balut-balut balik semua. Ni yang saya nak cerita tuan-tuan ni, saya rujuk kepada kitab An-Nihayah fil Kitab wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dia himpunkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kiamat lah, padang mahsyar juga neraka semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tumbuh balik lagi, tumbuh balik isi, tumbuh balik, tumbuh balik macam mana kita lah ni tanpa roh. Duduk di tempat mana yang telah kita ditentukan. Lalu Allah hidupkan malaikat, malaikat dia. Antara yang dihidupkan waktu tu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat penjaga syurga neraka, malaikat pemikul arasy dan malaikat Israfil. Malaikat Israfil dihidupkan kembali. Dia ambil dia punya sangkakala tu, diletakkan dekat mulut dia. Sangkakala malaikat Israfil ni tuan-tuan, luas mana sahabat tanya? Besar mana luas sangkakala malaikat Israfil ni? Kata Nabi SAW, luas dia seluas langit dan bumi. Luas dia tu seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah jadikan sangkakala ni? Allah dah jadikan sangkakala ni sama Allah jadikan seluruh alam ini.
Waktu Allah jadikan alam, Allah dah jadikan sangkakala tu. Dan Allah dah letakkan sangkakala tu di mulut malaikat Israfil pada waktu tu. Dan malaikat Israfil tak pernah mengelipkan mata dia, melainkan memandang kepada arasy menunggu perintah Allah untuk tiup sangkakala tu. Sejak bila? Sejak Allah jadikan dulu ni. Waktu Allah jadikan alam tu. Lah ni, duk standby je, duk tunggu je. Allah perintah je dia tiup. Ada tiga tiupan. Nahfatul Fazak, bunyi yang menakutkan. Tiupan yang menakutkan semua orang yang dengar. Cuma ulama' berbeza pendapat yang ni, sama ada dia bersinambungan, dia bersambung dengan tiupan kedua, tiupan yang mematikan itu, ataupun dia ada jarak. Bunyi tiupan yang menakutkan. Semua orang dengar bunyi takut. Yang kedua, tiupan yang mematikan. Allahumma salli ala Muhammad. Tiupan yang mematikan. Siapa waktu tu? Iaitu berlaku waktu kiamat yang besar. Yang ketiga, tiupan penghidupan. Yang tiupan yang menghidupkan balik. Lalu Allah ambil dan letak tiup, apa ni, sangkakala tu pada mulut malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Lalu standby lah. Terima, tunggu perintah Allah. Allah ambil roh-roh makhluk dan seluruhnya. Ada dua bentuk roh. Satu bentuk roh yang bercahaya, roh orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam roh. Amin. Yang keduanya, roh yang berwarna hitam, roh orang-orang kafir. Dimasukkan dalam sangkakala tu, kemudian letakkan dalam keadaan bersusun. Bersusun. Seluas langit bumi ni. Allah perintah malaikat Israfil, tiup. Maka tiuplah malaikat Israfil. Keluar roh-roh kita daripada trompet malaikat Israfil sangkakala tu, berterbangan macam lebah keluar daripada sarang lebah. Terbang, pi cari balik tang mana jasad dia duduk ada. Masuk dalam tanah, pi cari. Akhirnya jumpa dengan jasad dia balik, masuk melalui hidung, kata Nabi SAW, roh tersebut, bertebak balik dalam tubuh badan dia, macam orang yang kena singatan binatang berbisa. Lalu dengan perintah daripada Allah, dia hidup. Bangkit-bangkit tu, bangkit-bangkit, keluar-keluar tu, terbelah tanah-tanah kita keluar. Ni, habuk-habuk penuh atas kepala. Habuk-habuk penuh atas kepala. Salih Asumat. Tanah-tanah penuh atas kepala. Kita bangkit dalam keadaan waktu tu becak. Tanah tu basah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita basah tanah tu. Wallahu'alam mungkin disebabkan daripada tenggelam yang lama tadi dan sebagainya. Bangkit dalam keadaan basah. Kita bertelanjang. Dan tidak beralas kaki. Dan tidak berkhitan. Sayyidina Aisyah bila dengar ini, Sayyidina Aisyah tutup muka dia. Dia kata, Rasulullah, tak adakah orang tengok-tengok siapa-siapa tutup muka? Malu ya Rasulullah, takkah orang tengok-tengok sama-sama kami? Sayyidina Aisyah dan isteri Nabi SAW, Zat dalam duduk dalam kereta tadi ni, duduk tengok mesej, apa ni, Salat Zimat, duduk membaca tentang hadis-hadis berkaitan dengan niqab, tutup muka. Banyak riwayat yang menceritakan tentang isteri-isteri Nabi SAW ni, semua tutup muka. Tak tengok. Sayyidina Fatimah, orang tak pernah tengok muka dia. Waktu dia melintas titian sirat dalam riwayat cerita, dia tutup muka dia sebab tak pernah siapa pun tengok muka Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sedia Allah Subhanahu wa taala, isteri Nabi SAW tutup muka. Lalu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, depa tak tengok ke, depa tak tengok ke? Tak tengok dah, masing-masing hari tu sibuk dengan urusan masing-masing, kata Nabi SAW. Lalu bangkitlah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak tahu arah nak pergi mana. Tak tahu arah nak pergi mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dalam keadaan terpinga-pinga. Hari apa hari ni? Ni lagu mana ni hari ni? Nak pergi mana ni? Nak buat apa ni? Sebab tu tuan-tuan ni penting kita duduk mengaji bab-bab macam ni. Paling tidak tahu apa yang akan kita lalui nanti. Siapa yang bangkit mula-mula? Nabi SAW. Nabi kata, akulah orang yang pertama dibangunkan. Sebelum siapa pun bangkit, Nabi kita bangkit dulu. Nabi bangkit-bangkit, buang-buang habuk atas kepala, buang-buang habuk kat janggut, tengok kiri kanan, kosong, tak ada apa. Nabi mula menangis. Mai malaikat Jibril, mai malaikat apa semua jumpa Nabi SAW. Rasulullah. Dan dia kata, Jibril ni hari ni hari apa ni? Hari ni hari apa ni? Hari ni hari kiamat ya Rasulullah. Hari ni hari pembalasan. Nabi SAW tanya apa? Nabi tak tanya mana anakku, mana isteri aku.
Mana keluarga aku? Nabi tanya, mana umat? Bila kita bangkit, tuan-tuan, Nabi SAW, Jibril kata kat Nabi SAW, kata apa? Tak ada, mereka tak ada. Siapa yang bangkit sebelum kamu, wahai Rasulullah? Hari ini aku nak syafaat mereka, hari ini aku nak tolong. Lepas kita bangkit, semua terpinga-pinga, tak tahu arah nak pergi mana. Tu tengok kiri kanan, tengok kiri kanan, tak tahu nak hala ke mana, nak buat apa ni, nak apa nak lalui hari ni. Takut ni Allah saja yang tahu. Takut ni Allah saja yang tahu. Dengar ada satu da'i, Allah sebut nama. Dia tak masuk TV3. Da'i, Allah sebut perkataan. Da'i, da'i ni orang pemanggil. Dan berwayat sebut tentang sa'iq. Sa'iq ni pemandu arah. Malaikat lah. Arah sini, arah sini, arah sini, arah sini. Kita bergerak. Bergerak, bergerak. Bergerak ke tempat perhimpunan. Bila sampai dalam keadaan bergerak tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala Muhammad. Tentang apa tuan-tuan? Tiga golongan pada waktu tu. Tiga golongan. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Huzaifah ibnu Asad. Bahawa sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bangkit berdiri. Lalu dia berkata, wahai Bani Ghifar, katakanlah, janganlah kamu berselisih kerana sesungguhnya orang yang benar dan dibenarkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad as-sadiq wa masduq. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepadaku bahawa manusia akan dikumpulkan nanti kelak pada hari kiamat jadi tiga golongan. Waktu kita bangkit-bangkit kat padang mahsyar ni, kita akan duduk pada salah satu daripada tiga golongan ni. Satu golongan mereka yang dalam berkenderaan. Depan ni ada kenderaan. Kenderaan lagu mana? Tak tahu. Saya duduk fikir ni kereta ke, ada LRT ke, ETS Mambik ke apa. Tak tahu macam mana kat ada. Tapi depan ada kenderaan. Depa dapat pakaian. Depa diberi makanan. Allahumma salli ala sallam ni kelompok ni. Ha, Allahumma salli ala sallam. Nak dapat kelompok ni? Dalam keadaan bangkit kelam kabut susah tu, depa ni ada tuan-tuan. Jangan duk fikir bangkit-bangkit berjalan. Jalan pi tang mana? Oh, jalan agak daripada sini pi tang simpang tu kot. Ih, tuan-tuan tak tahu jauh mana. Seluah-luahnya kawasan. Jalan bergerak ni entah berapa jauh perjalanan kita tak tahu. Saya teringat ulama sebut kata apa? Kamu bangkit dalam keadaan kamu macam lah ni. Macam mana kamu lah ni? Lapar nak makan, tak ada makanan. Dahaga semua Allah SWT. Dahaga. Sedap pula tengok ayam. Tak ada minum pun tuan. Allah SWT semua orang. Dahaga aku. Ni macam nak terputus tengok ni. Sebab dahaga sangat. Perut ni macam terbakar sebab lapar sangat. Tuan-tuan, kalau hidup kat dunia ni 3 hari tak makan, 3 hari tak minum ayam mati. Tak makan boleh tahan, boleh tahan lama sikit. Kut seminggu ke apa. Salih Allah SWT Muhammad. 3 hari tak minum ayam mati ya. Dan Muhammad Rasul Muhammad. Sana tak mati-mati dah. Kering tekak ni macam tak ada apa. Macam nak terputus tekak ni. Dahaga sangat. Ayam tak ada lagi. Tuan-tuan, Muhammad Rasul Muhammad. Ada kelompok pertama ni, ada keterangan. Ada makanan, ada pakaian. Ni, saya nak pesan ni. Nak tak pakaian waktu di padang mahsyar ni? Nak. Nak tak makanan? Nak minuman? Nabi pesan. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang akan dapat makanan nanti di yaumul qiyamah. Siapa depa yang waktu hidup di dunia bagi makan ke orang? Bagi makan ke orang yang tak ada makanan. Yang ada orang susah, dia bagi makan. Nabi SAW tanya, Nabi SAW bagi tahu, sahabat tanya, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayyu islami khairun. Siapakah orang Islam yang paling baik sekali? Dalam kalangan orang Islam siapa yang paling istimewa, paling baik sekali? Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah satunya, it'amut ta'am. Orang yang suka bagi orang makan. Nah, bagi orang makan. Waktu PKP ni banyak orang susah tuan-tuan.
Sungguh tuan. Dekat Sabah dia pun hantar my message. Kami duk buat susu kan, dia hantar kat sana. Dia kata, "Ustaz, Salih Al-Sibah hantar. Kata apa? Anak dia dah berapa lama tak minum susu, duk bancuh hayat gula bagi minum. Masih tak ada susu. Makanan tak ada. Tolong orang susah bagi makan. Tuan-tuan, bagi je orang makan. Tuan-tuan, nanti di Yaumul Qiyamah akan dapat makanan. Waktu yang kita sangat-sangat memerlukan pada makan." Balik, pagi-pagi balik mayang subuh. Tuan-tuan, pi singgah beli roti canai. Tak tak ni? Suami kita pi mayang subuh kat masjid tak? Ni akah mayang di rumah kan? Suruh dia pakai kain batik. Kalau mayang kat rumah. Mayang kat masjid ni. Balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik singgah pi dekat kedai. Kedai makan, beli roti canai. Lepas tu, tengok kat tepi kedai tu, tepi dalam kedai makan tu, ada orang geng-geng masjid tu makan. Tu imam singgah apa-apa, dia sambil duduk sembang dengan tu bilai apa semua tu boleh makan. Pi kat kaunter tu, pi bayang sekali tu imam yang makan. Dia ajak kita jadi tu. Jangan berkira dengan tang makan ni. Nabi kata, orang paling baik, orang yang suka bagi makan. Tuan-tuan nak nanti dia mau kemah dapat makan, rajin bagi orang makan. Tengok tu, tu imam duk makan kat JK masjid ataupun geng ada 3-4 orang duk ketayak-ketayak. So, ni geng balik masjid duk sembang. Pi kat kaunter tu, abang, tu kira sekali. Ya, abang. Senyap-senyap ya. Dia pun kira-kira apa semua. Semua RM9. RM9 je roti canai. Seorang sebiji yang makan. Sebiji RM1. Lepas makan 4 orang baru RM4. Tiap ni. Saudara Rasul Muhammad. Duh. Dekat dengan apa. Dekat dengan simpang Paya Keladi tu. Ada lagi tes kupang dah. Tes kupang. Oh, dulu saya duduk makan kat situ lah. Allah SWT lah saya buat. Nah, bayang. Allah tak sampai RM10 pun. Bayang. Lepas tu senyap-senyap pi. Lepas tu saya duduk abang pula. Tu imam tu. Meja tu. Buat tau senyap pi. Lepas tu ataupun tu saya ada pihak abang dekat. Nanti bagi tahu kat mereka. Saya bayang. Haji Ismail. Buat nama. Haji Ismail nombor IC 79 lah, bla bla bla, nombor IC semua, alamat rumah, nombor telefon pun sekali. Tak payahlah. Senyap-senyap je pi. Dan tengok subhanallah. Balik tu rasa puas dia lain macam. Tu bagi orang makan. Tuan-tuan nak minuman nanti di Yaumul Qiyamah yang kita sangat memerlukan kepada minuman, tuan-tuan bagi orang minum. Bagi orang minum. Orang yang tak ada minuman, tuan-tuan bagi dia minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak pakaian, kata Nabi SAW. Nak pakaian, tuan-tuan bagi pakaian pada orang. Yang tak ada pakaian, Allah akan bagi pada tuan-tuan pakaian nanti di Yaumul Qiyamah. Maksudnya apa? Conclusion dia, kesimpulan dia. Nak dapat pakaian ke? Nak dapat minuman ke? Nak dapat Allah SWT makanan ke? Orang ni jenis orang suka tolong orang. Dia suka tolong orang. Dia tak boleh tengok orang susah. Benda ni tuan-tuan, dia kena train. Dia kena asuh. Ada orang yang memang Allah bagi sifat dia macam tu. Dia ni naturally, Allah letak dia ni tak boleh tengok orang susah. Suka tolong orang. Tuan-tuan, takkan miskin orang yang suka tolong orang. Dan orang yang suka tolong orang, waktu dia susah, Allah akan izin orang lain untuk tolong dia. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Ulama sebut tentang 4 golongan yang dengan kematian dia merugikan umat. Yang mati ke depan ni umat rugi. Salah seorang ni, ambil seorang ni sebab bukan tajuk tu saja nak selit ni. Seorang dia ialah dipanggil penunggang kuda yang laju. Penunggang kuda yang laju. Dalam perang dia naik kuda, dia laju pula berani. Ulama kata, tukar bahasa kita lah ni, orang yang sentiasa ke depan
dalam apa saja urusan dalam masyarakat. Gotong royong kah, dia pergi dulu. Tengok orang susah kah, dia cepat-cepat. Kita tak dampi dia sampai dah. Baru tersebar je. Oh ni ada orang susah kat sini. Oh dia ada. Dia ada. Cepat orang jenis. Jenis kalau ada orang susah kah, ada apa, dia pergi ke depan tak payah suruh orang ni. Orang ni dia satu apa, nikmat Allah bagi kat masyarakat. Dan dia ni tuan-tuan sekalian bukan berlakon. Dia ni Allah bagi dia watak dia macam tu. Kita yang bukan watak macam tu, kita kena asuh. Asuh diri kita. Asuh rajin sedekah. Asuh rajin bagi orang makan. Asuh bagi. Tuan-tuan tengok orang macam ni. Kalau dia mati, Allah ra'i hari kematiannya. Bukan orang lari macam tu. Manusia akan ramai untuk sembahyang jenazah. Sebab orang sayang orang macam ni. Tuan-tuan. Orang suka tolong orang ni tuan-tuan. Orang sayang. Maka salat sembah. Itu kelompok pertama. Dan nak dapat minuman lebih dahsyat. Minuman di padang mahsyar nanti namanya minum daripada telaga Al-Kautsar. Tapi bukan semua. Walaupun syurga dan apa ni telaga Al-Kautsar ni milik Nabi SAW dan keutamaan dia kepada umat dia, tapi ada orang yang tak dapat minum. Semua pekat-pekat dupi bergerak-gerak. Nuh Nabi SAW duduk tunggu dekat telaga Kautsar tu. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, nanti kalau dekat padang mahsyar nanti nak cari kamu kat mana? Nak cari Nabi kat mana? Ini dia tolong tanya bagi pihak kita. Nak cari Nabi tak mana? Nabi kata, cari aku kat tiga tempat ni. Tak cari aku kat tiga tempat ni. Saya kamu akan jumpa. Tak jumpa tempat pertama, pergi jumpa kedua. Tak jumpa tempat kedua, pergi tempat ketiga. Ini pun ingat elok-elok nanti bangkit padang mahsyar tahu nak cari Nabi kat mana. Tulis nota, nanti kau boleh buat keluar nota tu kan. Yang pertama, kat mana tuan-tuan? Dekat telaga Kautsar. Aku sedang bagi minum umat aku. Saya nak lah semang. Yang kedua kat mana? Kat timbang mizan. Aku sedang tolong umat aku kat situ. Yang ketiga kat mana? Dekat titian Sirat. Tapi cari Nabi SAW sedang tolong. Tiga tempat. Jadi, kita ni boleh dapat keutamaan nanti di yaumul qiyamah di padang mahsyar untuk minum telaga Nabi SAW. Telaga Nabi SAW ni luas, kata Syekh Fahmi Zamzam, 4,000 kaki persegi. 4,000 kilometer persegi. 4,000 kaki persegi rumah kita ya. 4,000 kilometer persegi. Luas dia lagu mana? Kalau nak kira daripada Yaman tu sampai ke Syria sana. Luas tu kalau besar tu bukan telaga lagi. Tu dah laut. Kan? Tak nampak belah sana tu. Nabi seorang. Nabi akan duduk pada posisi tang mana? Tang mana Nabi Allah letak tang tu dia duduk? Kita ni ramai. Tuan-tuan jangan duduk terbayang macam ambil SOP kena tag, tekan satu tulis nama tu. Semua beratok main satu line tu kan. Jenuh kita tuan-tuan. Mungkin waktu tu orang akan dapat minum daripada telaga Nabi SAW yang cawan dia sebanyak bintang di langit tu. Air dia yang sangat manis dengan setiap kali kalau kita minum tu tak akan dahaga dah sampai bila-bila. Celup minum tu tak akan dahaga dah sampai bila-bila. Seronok dapat nikmat minum daripada telaga Nabi SAW. Maksudnya dalam ramai-ramai manusia tu mungkin ada yang mai daripada arah atas. Ada yang mai daripada penjuru belah sana. Ada yang mai daripada penjuru belah sana. Dapat minum pun tak apa dah. Tapi yang paling istimewa, dapat minum daripada tangan Nabi SAW yang ulok cawan ni mai kat kita. Kalau pergi makan kenduri tak jumpa tuan rumah mana best? Tapi best juga kot tak bawa duit RM2. Dia culas dia masuk kot sana. Faham tak? Allah SWT cuman. Siapa? Pasal tak buat. Duit RM2 tak buat. Kan? Allah SWT cuman. Tapi kalau pergi makan kenduri, tak jumpa tuan rumah. Tuan rumah tanya ni. Hari tu kenduri aku tak nampak pun muka. Ha, gamak tak main aku pi. Tak nampak pun muka. Aku pi masuk ke belakang. Pasal apa? Tak buat RM2. Kata Allah SWT.
kita kalau boleh di yaumul qiyamah nanti bukan setakat dapat minum telaga Nabi SAW, kita dapat minum daripada telaga Nabi, daripada tangan Nabi SAW. Allah hebat. Tapi ada orang yang tak dapat minum telaga Nabi SAW. Mak dah ni bergerak dah ni nak pergi. Tau-tau malaikat tahan. Oh, tahan. Pi ku aranu. Bawa pi nak neraka. Nak Nabi duk tengok pada jauh. Tu umat aku, tu umat aku tu. Bagi dia pemain sini, umat aku tu. Dah. Oh, ya Rasulullah, memang mereka umat ni. Tapi kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas kewafatan kamu. Mereka berpaling daripada ajaran. Umat Nabi SAW. Kelompok pertama apa ni? Orang yang berkenderaan. Orang yang dapat minuman, dapat pakaian. Mereka bergerak mudah pergi dekat sana. Kelompok yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelompok yang pertama. Yang kedua, kelompok yang salli ala Sayyidina Muhammad. Diiring dengan berjalan kaki dan juga sambil berlari-lari. Dia pergi bawa pi. Jalan. Ada yang berlari-lari. Maksudnya boleh bergerak lagi lah. Penat sikit lah berjalan berlari. Kawan tadi naik kenderaan, relax. Naik potong melambai je. Pergi dulu lah. Pergi lah, tak apa. Tumpang boleh tak? Tak boleh. Malaikat tak pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dirahmati Allah sekalian. Ini semua benda-benda cerita, benda yang kita nak kena usaha waktu hidup. Nikmat nak dapat tu, waktu hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kelompok yang berjalan kaki, kelompok yang berlari. Lalu subhanallah salat syamat, kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga pula, kelompok yang diseret oleh para malaikat di atas wajah mereka, lalu digiring terus ke neraka. Berjalan dengan muka. Macam mana berjalan dengan muka? Kita pun duduk confused. Maka salah seorang daripada sahabat bertanya kepada Abi Dzar tentang kedua-dua golongan tersebut. Kami sudah fahamlah orang. Lalu bagaimana dengan orang yang salih alaihi wasallam? Kami dah faham dah tentang golongan-golongan tersebut. Lalu bagaimanakah pula dengan orang yang diiring dengan berjalan kaki sambil berlari? Abu Dzar menjawab, Allah menimpakan penyakit kepada semua kenderaan sehingga mati semua. Tidak seekor kenderaan pun yang dapat bertahan hidup. Sehingga ada seorang yang mempunyai kebun yang paling disukainya, rela menukarkannya dengan seekor haiwan berkenderaan sebagai tunggangannya. Namun dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan turut diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim. Jadi subhanallah, salih ala si Muhammad, meh, apa ulama duk bahas tentang kelompok-kelompok ni? Yang pertama, kelompok yang menunggang kenderaan berpakaian serta diberi makan dan minuman. Golongan ini ialah mereka yang beriman dan sentiasa bersedia dengan amalan ketakwaan waktu hidup di dunia. Kelompok pertama ni yang naik kenderaan apa semua kita dah cerita dah tadi, kelompok orang yang bertakwa. Kelompok kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka yang akan diseret serta disungkurkan muka-muka mereka ke bumi. Kenapa? Akibat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat secara kasar dan keras. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana orang yang berjalan nanti dia mau kiamah dengan muka-muka dia buat berjalan macam mana? Nabi kata apa? Waktu hidup di dunia, Allah bagi mereka berjalan dengan kaki, tak susah bagi Allah untuk mereka berjalan dengan muka nanti dia mau kiamah. Kaki dengan tangan naik ke atas, jalannya dengan muka. Kelompok yang ketiga, salih ala sayyidina Muhammad, ialah mereka yang berjalan kaki dan berlari-lari. Tiada kenderaan buat mereka. Sebaliknya, Allah menjadikan semua unta ataupun kenderaan-kenderaan itu berpenyakit. Sehingga mereka, salli ala sayyidina Muhammad, tidak dapat menjadikan tunggangan-tunggangan itu di padang mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan yang berjalan kaki dan berlari-lari itu pula siapa? Orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya, tuan-tuan, itulah keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiga kelompok. Lepas tu kita pun bangkit, tuan-tuan. Dan kita bergerak duduk di satu tempat, kata Nabi SAW, 70 tahun kita duduk di tempat yang sama. 70 tahun. Allah bawa main matahari. Matahari naik duduk di atas pejuak kepala dia. Dalam riwayat sebut satu mil. Satu mil. Satu mil ni sahabat kata kami tak tahu satu mil tu jauh mana. Tanya Allah Muhammad.
Satu meja pun tak tahu. Lalu subhanallah, dalam keadaan matahari tegak atas kepala kita dah start mula berpeluh-peluh. Panas. Ada yang tenggelam peluh sampai kaki, ada yang pelan peluh sampai perut. Nabi SAW tu sampai kat sini, Nabi tunjuk dia, dia antara mulut dia. Sampai kat sini. Tenggelam dia dalam peluh ikut amalan dia dulu waktu hidup kat dunia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Perkataan yang kita zikirkan pada waktu tu, kata riwayat. Apakah perkataan yang kita zikirkan waktu tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu perkataan yang kita zikirkan. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita pada waktu tu, riwayat sebut, Rabbi salim, Rabbi salim. Wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun duduklah, lalu subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Waktu kita bangkit tu, pada awalnya matahari dan bulan dihapuskan cahayanya. Lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Duduk dalam keadaan gelap segelap-gelapnya. Matahari langsung tak ada. Cahaya sikit pun tak ada. Gelap segelap-gelapnya. Waktu tu Allah bagi cahaya. Allah bagi cahaya. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam surah Al-Hadid. Ada orang yang cahaya dia sampai dia nampak sejauh mata memandang. Ada orang cahaya dia sakat dia nampak dekat takat ibu jari dia. Dekat kaki dia je. Ada orang yang cahaya dia sekelak dia, sekedap dia, sekejap padam. Sekejap dia, sekejap padam. Orang munafik waktu tu, dia cuba nak tumpang cahaya orang mukmin. Orang kafir cuba nak tumpang cahaya mukmin. Allah jadikan hijab di antara dia dengan orang mukmin waktu tu. Macam mana nak cari cahaya nanti di yaumul qiyamah? Cari cahaya ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Nabi SAW sebut tentang man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumaah. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan menjadikan cahaya baginya di hari kiamat sehingga ke langit. Baca. Salatlah Nabi Muhammad. Nah, jadikan istiqamah nak tahu bangkit gelap. Dan Nabi SAW juga menceritakan tentang ada orang yang akan mendapat cahaya nanti di yaumul qiyamah. Siapa? Berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan kaki di masjid, ke masjid-masjid pada malam yang gelap dengan cahaya yang terang nanti di yaumul qiyamah. Kita tak jalan kaki, yuk kita naik motor, tak apa dah, kira okey ya. Tak ni, gelap tak? Tak gelap. Cahaya cahaya lampu punya banyak duk dekat jalan tu. Boleh sampai kecuali depan tu gelap sikit. Subhanallah. Jadi Allahumma sholli. Tuan-tuan, cerita orang ni yang duduk pergi masjid ni dapat apa ni? Dapat cahaya terang nanti dia yaumul qiyamah. Bila di masjid. Pulau Pinang dah tak ada lah tuan-tuan. Had berapa orang nak main masjid. Betul kan? Muslimah nak main masjid tak? Duduk main masjid tak? Boleh main-main lah. Dan dah tak ada fitnah apa main. Ha, main. Suami main masjid, bawa isteri main masjid sini. Apa dia? Apa dia masjid? Oh, tak apalah. Pukullah ada siapa-siapa berkenan-kenan boleh tak? Hijah-hijah. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad. Tak, saya tuan. Saya seronok tengok tau. Saya seronok tengok yang makcik-pakcik yang tua-tua duduk main masjid sekali. Seronok tengok. Betul? Naik motor dua-dua orang pagi-pagi, subuh-subuh main. Lepas-lepas tu balik singgah kedai tu makan dua-dua orang. Ha, dah anak cucu besar-besar dah, buka duduk Kuala Lumpur mana tinggal depa dua orang. Kini kami muda kembali. Sedih sangat. Dia tinggal dua orang dah. Dia buat apa lagi? Kan? Nak goreng cucuk pun tak padan dekat lagi seorang tu. Dia ni. Masak pun buat bazar tu makan jenis dua orang. Dan video dua orang naik motor pergi masjid pagi-pagi. Lepas tu balik lagi lauk sebab pun pergi singgah kedai minum dua-dua orang. Suap tu tok tu suap tok wan tu. Ha, suap tok wan. Syok tengoklah suap tok wan. Alah semua Muhammad. Lah. Betul tanya apa? Habis suami isteri saja ke suap suami?
Suami tak suap isteri kah? Rasa pelik kalau suami suap isteri lah. Tu suami, kalau tiba-tiba suami dia pergi suap isteri dia tu, dia balik rumah tu, dia telefon anak kat Kuala Lumpur, balikkan ni, Pak Hang, Tok Wan, Pak Hang dan Pak Jemuan tempian nak mati. Jadi pelik. Dah Allah, sifat perempuan tu, macam tu. Oh, so, saya pernah tengok tu kan, balik di masjid tengok, pakcik ke pakcik duduk makan, duduk orang. Oh, yang pakcik, tua-tua dah ni, tua-tua dah. Oh, yang makcik tu, dia suap lelaki dia. Dia suap dia, dia suap lelaki dia. Suap dia makan sepinggan. Oh, seronok, barokah. Ha, tengok. Dia cuba lagu tu. Esok main subuh-subuh, ajak isteri kita main. Ni dua-dua orang. Oh, pergi. Peluk, peluk sikit. Mana ni? Ha, dulu-dulu waktu bobo kahwin bukan main. Duduk dalam bakuin motor dua-dua orang. Kusen. Tak lah, ni dia suruh naik motor. Nak duduk mana? Duduk atas lampu belakang. Belakang. Dia suruh duduk. Ya Allah. Tuan, hidupkan balik. Mem masjid bawa. Salih ada semayang. Kita pun nak juga kelebihan. Tapi tetap, kalau orang tanya, orang perempuan afdalnya semayang kat mana? Orang perempuan tetap afdalnya semayang di rumah. Afdal mana Ustaz? Afdal tetap. Dia takkan berubah. Afdal tetap main di rumah. Tapi boleh tak kalau suami saya pergi masjid, saya nak tumbang sekali? Boleh. Dapat tak kelebihan tu? Dapat. Dapat tak kelebihan duduk langsung? Dapat. Dapat kelebihan jemaah? Dapat. Tapi afdalnya kat mana? Afdal tak di rumah ni. Faham tak ni? Alhamdulillah. Jadi, berita gembira kepada orang-orang yang diulang-alik ke masjid malam, kelam, siang, apa ni, Allah SWT, pagi-pagi, subuh, gelap, malam-malam, gelap. Berita gembira kepada Nabi SAW. Dapat apa ni? Dapat cahaya yang terang nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu kita pun dihimpunkan tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Allah tegakkan langit, maksudnya tegakkan matahari, duduk atas kepala pula, ya Allah, dengan puluh-puluh tenggelam, puluh apa semua. Kita tak tahu nak buat kemana, 70 tahun duduk tenggelam. Gelisah ni Allah saja yang tahu. Piduk cari para nabi, pergi cari siapa nabi mana boleh tolong kita, sampai ceritanya Nabi SAW pi dekat Al-Fash, duduk dekat nabi, duduk dekat pi sujud, dengan sujud begitu lama, Allah akhirnya Allah kata, apa aku akan datang sebentar. Waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun Nabi SAW pun mai dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba bunyi dahsyat pada langit. Bunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dahsyat daripada langit, tiba-tiba tengok para malaikat dah mula turun. Para malaikat dah mula turun. Malaikat pemikul arasy kita nampak. Lah ni malaikat pemikul arasy Nabi sebut 4 orang. 4 malaikat pemikul arasy. Hari tu 8 pemikul arasy. Nabi gambarkan besar dia, kaki dia pijak di dasar bumi, kepalanya memikul arasy, pangkuan dia langit dan bumi. Pangkuan dia saja ni, pangkuan dia sini antara langit dengan bumi. Tuan-tuan tahu tak langit ni tinggi mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langit ada 7 lapis. Setiap lapis langit 500 tahun perjalanan. Tu satu lapis tu ada berapa? 7 lapis langit tu. Malaikat pemikul arasy ni punya besar, malaikat pemikul arasy ni, pangkuan dia saja ni, ni pangkuan antara langit dengan bumi. Digambarkan dalam satu riwayat, besar arasy ni, besar arasy ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umpama sekeping besi yang dilempar ke atas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke dalam padang pasir yang sangat luas. Padang pasir yang luas tu, sekeping besi tu, lempar tu. Tu alam tu, tu bumi dan langit bumi tu. Tu yang luas tu untuk arasy. Nanti kita tengok bagaimana keadaannya. Tak tahulah. Maknanya tak tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita pun dengar ada satu suara disebut, wahai hambaku, selama aku jadikan kamu, aku tengok saja apa yang kamu lakukan dan aku tak kata apa-apa. Kamu buat apa? Aku tengok saja. Aku tak kata apa. Wahai hambaku, selama aku jadikan kamu, aku dengar saja apa yang kamu kata. Aku tak kata apa-apa. Tapi hari ini dengarlah aku.
Ini kitab-kitab amalku dibentangkan kepada kamu. Barang siapa yang mendapati kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang mendapati selain daripadanya, maka jangan dikeji, jangan dihina, melainkan hinalah dirinya sendiri. Waktu tu Allah perintah malaikat, seret, tarik neraka. Tarik neraka mai. Neraka ditarik waktu tu tuan-tuan. 70 tali pengikat neraka, 70 ribu tali pengikat neraka, yang setiap tali itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Seret, tarik, wup, sampai kat depan kita. Kita umat Nabi Muhammad duduk soh depan sekali. Kita duduk depan sekali. Sebab kita nak settle dulu. Bila mai-mai kat depan naik, wuh, lihat-lihat neraka naik. Lihat neraka, hitam. Mata neraka dapat melihat sejauh dia 300 tahun perjalanan. Bunyi ngoman dia dapat didengar 300 tahun perjalanan. Kita semua dah takut waktu tu Allah cerita, bila neraka tegak saja tu, watara kullu ummatin jathiyah rasulullah. Kamu tengok manusia semua jatuh melutut. Sebab apa? Takut. Takut. Tak tunggu lama tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, keluar lihat-lihat daripada neraka. Keluar lihat ni, kami diperintahkan oleh Allah untuk tangkap, untuk ambil ni berapa kelompok ni. Ada 3 kelompok yang disebut. Lalu dia Nabi sebut. Lalu dia mai tuan-tuan, dia pun ambil room, tarik seorang lemparlah neraka. Tarik seorang, oh lempak langkah. Macam macam burung patuk, patuk makanan. Kita punya takut, tak tahulah. Takut dia main kat kita. Apa jaminan kita selamat? Mai tuan-tuan, tak berani nak panggung kepala. Ambil lempak, oh dahsyatnya waktu tu. Tuan. Orang tak semayang lagi lah waktu tu. Tak ada bincang lah. Mai tali tuan-tuan, Allahumma salli selamat. Mai besi daripada neraka, masuk ke dalam ni, orang tak semayang ni. Masuk dalam mulut dia, dia rentak melalui dubur dia. Lalu, turih tak ada bincang. Turih lempak humban masuk dalam neraka sakar. Dan Allahumma salli ala sayyidina. Waktu tu, kecoh keadaan. Bentang pula kita amal. Mai turun pula kita amal ni. Ini waktu yang menakutkan kata Nabi SAW, bila kita amal turun. Selagi kita amal tu tak turun sebelah kanan, waktu tu kita takut sangat, kita tak tahu. Kita ni jenis, baik pun buat, jahat pun buat. Tang baik ni tuan-tuan, nak kena suruh, kena paksa, nak tunjuk kat orang. Tang maksiat, tak payah siapa orang suruh, sembunyi kat orang tu. Nampak tanda ikhlas tu lebih kat maksiat daripada pada benda baik. Kan ya, syarat ikhlas ni apa? Ikhlas ni? Ikhlas ni tak payah orang suruh. Ikhlas ni nak sembunyi pada orang, tu lah ikhlas. Ini. Kalau buat baik, nak kena tunggu suruh orang nak buat. Kalau buat baik, tunjuk kat orang sedap. Kalau buat maksiat, tak payah suruh orang nak buat. Kalau buat maksiat, nak sembunyi kat orang tak nampak. Syarat ikhlas tu nampak pada maksiat lebih pada baik. Takut-takut pergi depan Allah, ada semayang, ada puasa, tapi pahala tak ada. Takut tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, semua Allah SWT, bila turun-turun kita amal tu, ya Allah, semua orang dah mula takut. Ada yang dapat suratan amal tangan kanan, ada suratan amal tangan kiri, ada suratan amal daripada belakang dia. Semua daripada belakang. Allah SWT, Allah SWT, dikecoh. Lepas tu kitab, lepas tu mizan pun dipasang. Waktu tu Allah mula himpunkan manusia dalam kelompok-kelompok dia. Berhimpun setempat, mai Allah jadikan sembahan-sembahan. Dulu sembah apa? Sembah tokong apa? Sembah ni berhala ni, sembah berhala tu. Dia mai, dia timbul balik benda tu. Depa ni beriman semua. Ha, ikut Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Pekat-pekat masih ikut. Kau ni ikut sembah tu, ikut sembah ni, ikut. Ikut sembah ni pergi mana? Sembah bawa turis masuk neraka. Tuan-tuan tanya, daripada beriman tak? Cuma tanya orang Kristian ke? Tanya orang Buddha ke? Tanya. Dia kata, you percaya Tuhan tak? Okay? You nak masuk syurga? Nak masuk syurga? Tu yang saya duduk sembah ni. Pasal inilah yang akan buat saya masuk syurga. Kita kata-kata, dah Islam lah yang akan masuk syurga. Ni Islam lah syurga. Dia kata, dah. Kami ni yang akan masuk syurga. Tu dia panggil iman. Beriman. Percaya semua-semua. Tu yang dia sanggup buat macam-macam. Dia ingat senang pergi cakok-cakok. Sakit. Sekarang ni. Pasal apa dia pun bisa pergi cakok-cakok macam tu. Cakok belakang. Ambil lidah. Cucuk lidah. Cucuk. Keluar kat ni. Dia pun tak akan buat kalau tak kerana iman. Cuma iman yang salah. Beriman kepada benda yang salah. Allah SWT. Nanti dia mau kiamah bangkit yang tu.
Ikut ni. Ikut. Pasal apa? Dia ikut. Pasal dia beriman. Waktu hidup dulu, dia beriman yang tu. Dia ikut pergi. Ikut pergi mana? Buat pergi neraka. Habis masuk neraka, tinggal daripada kalangan ni orang yang menyembah Allah. Siapa daripada kalangan orang beriman dan orang munafik? Orang munafik penting, guys. Allah kata, pasal apa tak ikut sembah-sembahan tu? Dia kata, kami dekat dunia tu tak sembah, melainkan kami sembah Allah. Lalu Allah tinggalkan dia dalam berapa ketika. Tak tahu berapa lama tinggal. Lepas tu, setelah berapa lama, mai balik Allah. Pasal apa tak ikut sembah-sembahan kamu ni? Kamu tunggu apa kat sini? Kami tak sembah di dunia dulu, melainkan kami sembah Allah. Lalu Allah menyingkap sedikit daripada kebesarannya. Kita nampak-nampak, kita kata apa? Allah, inilah Allah yang kami sembah dulu. Inilah Allah yang kami sembah dulu. Waktu tu kita semua sujud. Semua orang cuba untuk sujud. Allah tak izin orang munafik sujud. Tulang belakang dia macam tanduk kebau. Allah jadikan tulang belakang dia macam tanduk lembu. Dia tak boleh nak sujud. Dia sujud. Dia nak cuba sujud. Tapi Allah tak izin dia sujud waktu tu. Lepas daripada tu, barulah Allah timbang pasang mizan yang akan timbang kita ni. Orang-orang di kalangan orang beriman dan orang-orang munafik. Lepas tu, baru nak cerita lintah titian sirat pun semua, tu cerita lain lah. Habis tu cerita pada masyarakat kan? InsyaAllah tuan-tuan, kita doa apa ni? Kita doa agar kita ni tuan-tuan, Allah akan selamatkan, Allah beri kebaikan-kebaikan kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Kita dapat segala kebaikan. Dan mudah-mudahan kita terdapat, kita termasuk daripada golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Ingat tujuh kelompok tu kan? Tujuh kelompok orang yang dapat naungan arasy. Salah satunya apa dia tuan-tuan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Ni yang main ni pasal apa ni? Terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu. Lagi siapa ni? Orang yang malam-malam bangun menangis. Orang yang bersedekah dalam keadaan sedekahnya tangan kanannya, tangan kiri pun tak tahu dia sedekah, ikhlas sedekah. Itu dia antara orang. Yang keduanya kita minta kepada Allah juga apa? Agar Allah masukkan kita ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu Allah tak tengok dah dosa-dosa kita terus dapat masuk syurga Allah. Tuan-tuan, cukuplah tu lajak Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Ni mujahadah pula nak tala balik kat sana. Ni tak tahu banyak pula kat jalan nanti ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan. Allah SWT, Allah berikan kepada kita keselamatan. Allah berikan kepada kita jauhkan daripada musibah, wabak dan sebagainya ni. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, Allah akan berikan kepada kita keteguhan iman dan istiqamah untuk berada di majlis ilmu ini sehingga ke akhir hayat kita, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.